Hai Teh, kapan ke Jepangnya? Minggu depan. Saya minggu depan. Hai Kak, Snapchat yang pertama error. Aku nggak pernah publish Snapchat. Iya, emang emang dia mau aja. Gua apain? Terus lagi pada ngapain semuanya? Oh my god, gue nunggu di sini kayak ada kali sejam. Maaf. Terus belum mulai-mulai. Sedangkan gue jam 1 harus udah pergi lagi. Kak, ada keturunan Italinya enggak? Ada enggak ya? Gue sih pinginnya ada, soalnya Itali keren banget. Cuma ternyata enggak ada. Gue pure Jepang Indonesia. Tahu deh hidungnya mancung. Kalau gue lagi nggak diet, gue udah makan ini semua. Gue udah makan itu semua. Kue. Seandainya aja gue nggak diet, udah gue makan semuanya. Coba ngomong pakai bahasa Jepang. Oke. Ohayo gozaimasu. Miya-san, genki desu ka? Genki desu ka? Watashi wa genki desu. Lucu banget deh, ini kok ada kayak love-love-love-love-nya gitu sih di Paris. Kok lucu banget deh. Love kayak kuning gitu, terus kayak ini gitu, lucu banget deh. Oh, ada acara TV lagi atau enggak? Katanya aku hari ini, malam ini, akan ada di The Comment. So, pantengin di komen ya. Semoga ada di komen hari ini. Enggak live. Enggak live di komen, enggak live. Itu kayak udah tapi udah lama sih. Gue pikir dalam mobil kagak, Jo. Gue di Trans TV, man. Mau tahu aja atau mau tahu banget pacarnya siapa? Ayo, ayo. Hai gitu, Ti. Hai. Ini bodyguard. Dia bodyguard. Hai. Plus asisten gua, plus emak gua, plus semuanya dia. Temen gua juga. Jadi satu. Nah, kalau iya lucu ya. Nah, kalau misalnya kalian kalau ada yang mau ketemu sama gue, mungkin ketemu di mana sama segala macam, kalian bisa bertemu dengan dia ya, hampiri saja dia. Tapi hati-hati. Kalau kalian tidak sopan, dia bisa menggigit. Ya. Hati-hati. Mana nih kagak mulai-mulai? Kayak gue mesti pakai lip tint. Aku lu Kak, baikan sama Kak Feral. Hei, gak pernah berantem juga. Orang kemarin baru ketemu. Kemarin hari Minggu saya baru ketemu sama Feral. Jadi baik ya. Bodyguard apa herder bisa gigit. Dia bisa menjadi keduanya kayaknya. Say hi. Backlight itu gue ya. Cabu banget. Mau blush on dong. Kuasnya aja. Nah, ini saya baru mau mulai syutingnya. Jadi ada built-in gitu. Built-in makanan kucing. Karena saya suka sama kucing, jadi saya mau built-in kucing. Maksudnya built-in makanan kucing. Karena saya juga peduli dengan kondisi kucing dan juga kesehatan kucing-kucing di Indonesia. Al, gimana yuk, gimana? Mek, gimana apaan? Kayak baik. Iya, makeup sendiri, Pak. Karena saya bisa tahu takaran saya sendiri gitu loh. Kayak takaran muka saya sendiri, saya enggak begitu suka makeup yang terlalu
tebal atau bahasa kasarnya sih kayak terlalu menor gitu. Saya kurang suka makeup seperti itu. Jadi saya lebih suka yang tipis-tipis aja, yang penting apa ya, ya agak menutupi muka saya dikit gitu. Wah, gua nggak tahu sob gimana apa ya. Makasih ya. Ini saya dandan sendiri loh ini alisnya. Kayak gue bisa jadi makeup artist. Kan gue baru download Periscope. Terus gue lagi Periscope-an sekarang. Nih liat deh. Hai. 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 Selfie dong. Selfie dong. Gue udah ngomong dari tadi. Gue sampe bingung mau ngomong apa lagi. Nah, saya biasanya pakai buat bibir. Ada lip tint mereknya, merek ini. Merek YSL yang lip tint oil tuh kan, Volupt. Ini lip tint oil, tapi ini lip tint oil bagus banget. Biasanya kalau lip tint biasanya saya pas SMA pakai itu biasa agak kering lip tintnya. Jadi bisa bikin kayak enggak moisturize ke bibir, dan ini aku baru pakai. Jadi ini bagus banget, benar-benar bagus banget. So, buat kalian yang penggemar lip tint tapi nggak pingin terkesan lebay dan tetap kelihatan fresh, pakai ini. Beneran ini bagus banget, benar-benar bagus banget. Lihat gak sih? Kayak jadi ngaruh ke muka gitu, langsung kayak beng fresh gitu. Dan ini ada warnanya macam-macam, jadi bagus banget. Kayak dari kalau misalnya kalian suka lihat aku di acara bintang tamu, aku selalu pakai ini. So, sebagus itu. Kayak gue udah mau mulai syuting, jadi baru pertama kali main Periscope. Iya, oh my god, baru pertama kali gue baru download. Jadi kemarin ceritanya gue ketemu sama tante Nola AB3, karena kebetulan saya syuting iklan pedal pop itu sama anaknya tante Nola. Nah, terus habis itu dia main Periscope, terus dia menyarankan gue untuk main Periscope. Terus ya udah, gue coba download. Tadi pagi gue baru download, terus habis itu gue coba untuk mainin. Awal-awalnya gue nggak ngerti, tapi gue ngerti. Gue sekarang ngomong kayak ngomong aja sendiri ke HP. Dan orang dari tadi ngeliatin gue kayak, ini orang kayak obatnya habis deh. Tapi nggak apa, gue nggak peduli. Karena seru sih, karena seru banget. Kayak bisa get in touch with you guys, kayak kalian nanya apa semua segala macam, dan ini secara live jadinya lebih gampang untuk ngejawabnya, untuk balasnya semua segala macam, dan untuk berbagi apapun yang saya ingin share jadi lebih gampang gitu. Tadi ada pertanyaan tapi udah keburu hilang, maaf ya gak kebaca. Gue disuruh pakai bedak sama herder gue nih. By the way, bedak gue gak neko-neko, bedak gue gak macem-macem. Gue yang simple aja, bener-bener simple banget bedaknya. Kayak gue gak pernah yang kayak yang merek-merek ternama gitu. Dan gue gak pernah yang bedak yang super nutup atau gimana. Karena gue kalau makin semakin bedaknya semakin yang super nutup. Karena bedak, muka gue tuh cenderung berminyak. Nah, kalau misalnya gue pakai yang terlalu tebel bedaknya, itu kayak jadi ngeblok gitu loh di muka. Jadi gue lebih suka pakai yang bedak yang gak ada foundationnya gitu loh. Jadi lebih yang kayak bedak tabur tapi yang dipadetin gitu. Atau gak pakai bedak tabur juga bagus buat yang berminyak, karena gue berminyak dan gue suka pakai yang bedak tabur, dan itu jadinya lebih flawless. Dan terus ini kalau buat eyeliner, ini bukan warna hitam by the way, ini warna coklat, coklat tua. Karena kalau lo pakai warna coklat, iya. Karena kalau lo pakai warna coklat, itu kayak ondel-ondel. Ondel-ondel tuh bukannya makanan ya? Ondel-ondel makanan kan yang bulat. Itu onde-onde. Onde-onde tuh biasanya kalau kita pakai, perempuan pakai kalau misalnya lagi acara nikahan. Di konde. Ya lucu loyuk, thank you. Nah, terus gue mau kasih tahu kalian semua gimana caranya kita di TV sore bisa kedengeran dengan kencang tanpa memakai microphone. Actually, kita pakai ini. Ini juga microphone,
tapi yang lebih kecil namanya wireless, wireless microphone. Jadi ya, caranya gampang sekali. Caranya Anda tempelkan di sini. Ya enggak lah, di dalam aja keles. Enggak, Anda tempelkan di sini. Enggak, deng. Terus, by the way, suara gue tuh lagi gak bener. Soalnya, kemarin habis syuting iklan. Iklan Pedal Pop, es krim Pedal Pop. Itu iklannya, iklanin tentang... Jadi sebenarnya saya jadi dubber. Saya jadi dubber kartunnya Pedal Pop. Saya sebagai Leona gitu. Seru loh. Seru banget jadi dubber. Terus kemarin jadi ngiklanin tentang film Pedal Pop akan tayang di bioskop dan juga di DVD. Jadi nonton ya. Dan juga jangan lupa beli DVD-nya juga. Oke. Okay? Profesi baru jadi dubber, yoi. Dan itu susah banget loh jadi dubber, seriusan, susah banget. Terus kemarin pas TVC gue ketemu sama cast yang lain, tapi pas take vokalnya kayak gak ketemu sama yang lain. Jadi cast yang lain ada Kak Giring, ada Kak Oka Antara juga, senior-senior cok. Terus abis itu kayak nanya-nanya gitu kan, terus aku kira kalau Kak udah terbiasa menjadi dubber. Terus ternyata enggak. Terus gue kira cuma gue doang yang ngerasa kesusahan. Ternyata dia pun juga merasa kesusahan menjadi dubber gitu. Banyak banget pengalaman yang seru sih sebenarnya pas jadi dubber. Seru banget. Tadi ada yang nanya gue syuting apa di Trans TV. Actually ini built-in makanan kucing gitu. Iya. Kenapa saya mau nge-built-in karena ini makanan kucing, gue peduli sama kucing, gue cinta sama kucing gue, jadinya gue mau deh. Seru sih pengalaman berjabar, seru banget kan. Belum duduk lagi, seru ya periskope ya. Pacarnya siapa? Yes. Kita ke teks ini dulu kali ya. Ini udah 2 paragraf. Itu yang mana ya? Ini kita ke project knowledge dulu. Jadi oh, project knowledge dulu. Ya. Oh iya, boleh. Jadi kan kalau yang di taman kita tinggal main-mainnya doang sama bridging, kamu kan kayak biasa aja ngomong. Shooting dulu ya. Dah. Terima kasih banyak sudah mendengarkan ocehan-ocehan saya. Nemenin saya ngoceh. Dadah, saya bertemu lagi. Muah. Udahannya gimana sih? Oh, swipe down to stop. Oke, okay, bye. Loh, gue udah swipe down.